tempat usahanya Kang Beton alias Mas Fajar itu. Nah, ini tepatnya di Batu, di atas jualannya Mas Fajar itu, tidur. Nah, sementara nggak tidur ya, aku tak videoi undang kok itu. Bagi yang rumahnya ngerayun, tulaan, terus yang mau lewat sini pasti tahu kalau malam arahnya mana itu, selalu naik pokoknya itu. Nggih, monggo. Nah, itu kafenya di sana itu. Nah, itu sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini dulur, saya berada di Batu dulur, tepatnya di atas laung itu dulur. Kabarnya dulur-dulur gimana? Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada langsung suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke dulur, langsung aja kita review tempat pariwisata, untuk tempat nongkrong, tempat kafe yang berada di daerah kami, khususnya di daerah Batu lah dulur. Ya, lagi mas-mas Pak Ayus ning kene. Pun sami dangu. Sampun. Pripun kabare? Sae sae. Sehat sehat. Pripun pun anu cekan mas dereng? Dereng Mas. Oh, alah nggih. Niki di dalam proses. Oh, ngoten nggih. Di anu Karang Taruna mriki nggih? Nggih, nggih. Namine Karang Taruna apa? Batu Manunggal. Batu Manunggal. Lah itu dulur, ini alhamdulillah yang ngelola itu Karang Taruna Batu Manunggal lah kayak. RT 12 RT 21. Oh, ngoten. Tepatnya desa pundi? Batu, Mas. Desa Batu, Kecamatan Selaung mriki nggih? Selaung. Nah, itu. Nah. Ini tadi aku sempatkan mampir untuk nge-review tempat kafe yang berada di daerah sini. Pokoknya buat dulur-dulur yang arah ke Ngerayun, Wonokarto, Pacitan dan sebagainya yang lewat sini, silahkan mampir ke tempat sini. Nah, sementara ngono aku tak lanjut perjalanan aku menuju ke tempat usahanya Mas Fajar dulur ya. Nah, itu alhamdulillah aku sama Mas Hadi Jembol udah nyampe di kentakinya Mas Fajar. Nah, gitu. Mas Fajar isih asik nih kalau kae. Assalamualaikum. Halo, amun. Terlambat kerja atuh. Oh iya kerja ta Mas Abang ya. Nggih nggih nggih. Mbake bobot ta Mas? Mbake istirahat. Ya nggih lah Mas. Oke, mbake istirahat. Ki mau aku ya karo Mas Hadi Jembol channel kuwi. Nah kuwi. Kayak iki Mas Anto. Anu Mas, iki ke aku mau ke mrene terus terang wae dikongkon sangko anu Mas, tonggo teparu lingkungan pengen ngerti jualane sampean kuwi ibarate hargane piro, seandainya pengen order piye carane ngono Mas. Nah, carane pripun? Tak jam dhisik Mas. Nggih monggo. Kalau buat teman-teman wilayah Rayan, Ganjo dan sekitarnya, okay. Kalau mau pesan buat hajatan, okay. Kita dari sampai setengah 5.000 bisa dilayani. Okay, siap. Dan karena saya sendiri yang menempatkan diri ya sendiri di desa, ya mesti menukai itu Mas Yo. Nanti saya sing. Enak di video. Enak di video. Iya betul Mas. Nanti kalau mau pesan bisa langsung hubungi di nomor 085 892 204 463. Nah, kontak pribadi saya, nanti bisa teman-teman order di situ ya. Oke, siap Mas. Oke. Untuk pengambilan kalau wilayah sana, ngata sana, iya. Pasrahna aku ya Mas. Nek khusus sing ngrayu iki. Aku siap Mas, yang penting aku di lagi cepet ketulam laris nggih amin. Hitler itu tadi jawaban Mas Fajar, seandainya dulur-dulur area Selaung naik khususnya yang Merayan, harganya itu bisa 4.500 sama aja yang dijual di sini, tapi ada perbedaan lah, intinya terus terangnya bonus sih Mas ya. Kena iku icip-icip dhisik sadurunge diparingne nyang tamune ngene ya Mas nggih. Lur. Lah, iki kok dalane kaya anyar to Mas? Alhamdulillah Mas.
telepon aja. Mas Dra, iki mulai metu anu ning gabusane iki Mas Pacar iki. Tapi alhamdulillah Mas dalane anyar, halus guys, muga-muga is tambah laris dagangane sampean. Bayar ini anu Mas. Pripun? Malah minahan. Kerenjalan Mas. Oh ngono iso kalem. Ngati-ngati gak karo nginget. Oh ngono to Mas. Ngono bisa jadi Mas. Aku muni kan harusnya kan lengek. Wes lali apa karo pikirne ya. Oh iya ya loro-lorone Mas ya. Alhamdulillah dalane halus. Ada di kan. Suasana darurat tadi ya dalane minat cepet. Iya betul Mas. Keuntungane kuwi Mas. Keuntungane kuwi sing merugikan kaki aku kuwi Mas. Tangi aku pribadi maksudnya. Biasanya aku kan ngomah 20 menit saiki 10 menit ya Mas gelem-gelem iki. Banter ya. Ya banter. Alus betul Bang. Mempercepat perjalanan ya menuju Parung Kentucky. Nah, takon dandan ya Mas. Ya. Paling rom membungkas lah. Sampainya Mas ya. Sampainya. Halus. Jadi lah endang nyaman dulu yang sepuluh enak. Iya betul. Menjang pecan. Sana ya waktu sejati lah. Ini aku salah satu. Tapi keuntungan itu barang biasa. Terima kasih ya. Berarti kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Ponorogo dan jajarannya ya Mas ya. Iya. Terus Bapak Camat dan jajarannya, terus khususnya Desa Selaung sini alhamdulillah bisa wis halus dalane. Jadinya kita banyak ucapkan banyak terima kasih ini Mas ya. Sampai awake dhewe saiki mlaku merono mrene ketok halus penak. Ibaratnya mlaku sikil ora kesandung. Tapi kewajiban pemerintah. Iya Mas, iki bener ya pemerintah. Karek merayan nih Mas yang ngono iki Mas ya. Merayan. Heeh, karek ngene dhewe sing sik grunja-grunja. Ngopi-ngopi. Sik di telepon ya. Kayak no kempen. Mungkin naik infrastruktur dari iki. Kalah kan. Oh iya Mas, barang walus beyan tertenan Mas. Iya. Orang ngirek wong liwat ya. Mending kru jalan ya Mas ya. Tapi retraisi dari ini yo milih nih. Iya pangga. Retraisi rezeki ya sih dan ya mikro. Kayak si Cirene kan butuh. Nah. Neng emak oh iya anakku nggak nangis pengen lawuh. Ngono. Rezeki. Salah satu nih. Geng. Kui harga 5.000 4.5 mau pukul rata apa enggak Mas jenis kentang ini Mas? Enggak Mas. Mboten. Sano pokoknya campur tapi daging semua. Oh ngoten ini ya. Yo anak kon ini daging Mas enggak beli utuhan. Oh, kalau kemarin kan di Magetan itu belinya itu jaga kepala, jaga ceker, ada hati ada semua pokoknya. Tapi kalau di sini tuh aku ngambil daging. Oh ngerti. Ngambil yang mana itu? Utuh. Yang hidup enggak ada. Sementara daringnya Mas Gie. Daringnya. Soalnya Gie, saya anu Mbak Nanda tak saya ambil. Paringi, arparingi momongan iki di Joko di saya Mas ya. Gius. Sementara ngalah di sini. Bener. Ingo kira-kira tutup jam berapa Mas? Setelah sih karek sidik semoga-moga kayak ingin nanti geruduku pakai nang laris kayak bisa nang istirahat ini Mas ya. Enggak di pokoknya akan dulur ya jaga kesehatan lah. Enggak Mas, betul ya. Kayak apa-apa sidik-sidik saya guys aja nengi penyakit di rumah saku nular tuh Mas. Iya guys, orang kena dia nublas alhamdulillah nih. Is ingat lah Mas, sementara aku tak enak imat tersebut, aku tak balik ispengi mau yuk tak lagi ispengi lah Mas, gimana ngerti sampai nasi neng jawab nung mulanya aku mengi stres mau hampir sisan sekalian. Sebelah aku jarang. Sebelah kau jarang, gak habis.
Tolong ditutup deh Mas, tolong ditutup deh Mas. Matur sembahan menuh. Sembah nuwun, terima kasih Mas Anto dan Mbah Murawi pun. Nggih. Mugi-mugi lampahipun panjenengan tugi mriki saged selamat tugi griya mbah tenang-tenang setunggal punapa. Nggih, amin. 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 Kuwi tertipe bareng ada di bapak iki. Iya Mas, aku ya latihan ya. Iya Mas bener. Anu, aku sing urusan anu. Pripun-pripun? Pasrah nang aku Mas kok. Iki serantai ta ya. Mana wilu cengke. Mas. Tadi saya kadhe ya to Mas. Heeh. Wong lah terus pangestune ngono kae. Terus piye pangestune sami wilu cengke. Nggih ngono tak terus kok ngene iki Mas. Ya jawabane pangestunipun sakunduripun pripun ngono Mas. Lek aku lho. Pangestunipun sakundure pripun. Heeh, ngono Mas. Nah, kayak gini sarap kundur, sarap Bali, jenengan tamet nih Mas. Gue kok pasane kundur gue, gue dewi. Yo, orang. Meru gimana tamet Bali dari gue? Dan cukup sekian dulu aja, pokoknya terus tetap semangat, selalu sahabat karena sahabat itu penting. Iya. Sahabat cuma kedungan ya pokok. Jadi semua tuh ya cukup sekian dulu, tidak ada tutur kata yang kurang berkenan dan perilaku yang kurang sopan mohon dimaafkan. Terus kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mas Fajar. Lagi tinggal di mau tak nutup nih Mas Fajar. Aku juga di nutup nih tak ada nih. Gimana aku terkait ya karo belajar itu orang gitu ada mau penutupan gitu. Lagi kita nanti sih sementara kemudian video